Daftar deui, Lur. Ah, bikin oseng-oseng sayuran. Di sini saya punya kentang sudah dipotong-potong dan wortel dipotong-potong juga sudah direbus setengah matang. Sekarang mau ditumis. Di sini sudah ada minyak bekas numis tadi jamur. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengering tertumis. Mulai mengering. Sudah matang cukup. Di sini saya punya bawang dan cabai paprika dan jamur fresh. Tadi sudah direbus, sudah dioseng satu persatu. Sekarang mau dicampurin. Lalu dicampur benar. Sekarang mau dikasih bumbu ketumbar. Di sini ada bumbu ketumbar campur, ada garam, ada lada hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kasih dulu saus teriyaki kecap asin ya, biar ini tambah selera seperti penyedap rasa. Karena tidak pakai Ajinomoto atau Maggi, cukup ini saja. Pastikan dulu garamnya. Nanti taburi daun seledri. Taburi sedikit. Seledri cukup. Kalau mau dikasih cabe potongan besar boleh. Di sini tidak begitu suka pedas. Cukup. Sudah matang. Siap hidangkan. Dan pastikan dulu garam sesuai selera. Di sini saya tambahkan bakar ayam ya, yang dibakar tadi. Sekarang siap santap.